Sobajib, nih hari ini aku akan kasih video spesial buat kalian nih. Salah satu rekomendasi buat kalian yang pengen banget punya mobil Overland. Ini salah satu mobil dari camper van Indonesia. Ini punya namanya Om Yunus dan ini dia mobilnya. Kita obrak-abrik, kita keliling nih. Kita lihat apa aja yang ada di mobil Om Yunus. Let's go. Oke guys, ini dia nih tampilan mobilnya Om Yunus. Jadi dia lift kitnya nggak lift kit sih, tapi ditinggiin sekitar 7 cm guys. Jadi sekitar 3 inch lah ya. Cuman nggak kelihatan karena bobot di atasnya itu udah berat banget. Ini ada tenda, terus ada perlengkapan campingnya juga, dan bannya dia pakai Yokohama yang Geolander. Ini ukurannya 33 12,5, ring 17, sorry, ring 20. Tuh, ini velgnya juga. Dan, nah, ini dia nih, Om Yunus. Halo, Om. Semangat pagi. Mantap. Om, coba boleh dijelasin nggak, Om? Isi mobilnya ini apa aja nih, Om? Nah, mobil kita ini kita konsep sebagai rumah kedua. Wih. Dan ini kita pergunakan untuk eksplor tempat-tempat wisata dari ujung barat sampai ujung timur. Wah, udah kemana aja nih, Om, yang paling jauh, Om? Kita bisa melakukan perjalanan biasanya itu dari satu gunung ke gunung yang lain. Kita sambil mencari tempat yang dingin dan kita melihat pemandangan alam untuk menghirup udara oksigen yang gratis. Mantap. Siap-siap. Coba, kayaknya Sabajib penasaran sih, Om, ada apa aja sih di dalam mobil Om nih? Coba boleh dijelasin, Om. Kita dari mana kita lihat ya? Boleh. Dari belakang dulu. Boleh, boleh di belakang, Om. Kayak ada yang spesial nih di bagian belakang nih. Nah, kenapa ini dijadikan sebagai rumah kedua? Karena salah satu sumber kehidupan saya dan keluarga ini ada dapur. Waduh, ada dapurnya ada nih. Kompor. Ada kompor. Dan kompor ini mempergunakan gas untuk tempat kita masak untuk kebutuhan sehari-hari. Wah, gokil. Ini perlengkapan dapur kita, ada piring-piring. Oh, ada piring, Sabajib. Nah, ini lengkap dan banget nih. Nah, ini ada. Oh, ada rice cooker juga nih, Om. Rice cooker juga. Nah, rice cooker ini sumber energinya kita ambil dari aki, dan aki itu diubah dengan inverter supaya keluarnya 220 volt. Oh, biar sama tegangannya ya. Jadi kita bisa menggunakan rice cooker, juga pemanas air. Oh, ada pemanas juga, Om? Ada pemanas air untuk kita minum. Minum, karena itu nanti kita ambil sumbernya dari alam. Sebelum kita minum, sebelum kita konsumsi itu kita masak dulu. Oh, gokil. Om, kayak berarti udah pengalaman banget nih nginep-nginep di gunung, di hutan. Kita bersama dengan CPI, Camper Van Indonesia, selalu berkeliling untuk mengeksplor tempat-tempat wisata, tempat alam yang begitu indah. Dan ternyata saya juga tidak menyangka bahwa Indonesia ini penuh dengan tempat-tempat wisata yang luar biasa. Aduh, mantap. Biasanya kalau camping berapa orang nih, Om? Kurang lebih deh. Berada di komunitas, komunitasnya di Camper Van Indonesia itu tidak ada batasan. Dimana kita nyampe, kita menggelar tenda, itu biasanya anggota CPI yang ada di daerah tersebut akan menghampiri kita. Oh, datang, ya, datang nyamperin. Sambil dilihat bersilaturahmi, bercerita pengalaman, bertukar pengalaman, bagaimana tentang alam yang kita kunjungi. Oke, ini kok cerita pengalaman unik atau menarik nih, Om, yang selama terjadi di camping nih, di gunung ataupun di hutan nih, Om. Apa nih, Om, yang enggak kira-kira Om akan selalu ingat lah? Yang menarik bagi saya kalau camping dengan mobil ini, kita bebas melakukan kegiatan sehari-hari, masak tentunya ya. Itu biasanya kebutuhan ibu-ibu. Ya. Dan kita
bisa mengajarkan ke, karena saya membawa anak, bisa mengajarkan bagaimana indahnya alam Indonesia, dan bagaimana kita bersatu dengan alam. Dan anak saya itu awalnya sih enggak suka nih, karena awalnya kita berangkat camping, anak saya bilang, wah berangkat lagi. Tetapi seakan itu komplainnya, tetapi setelah kedua ketiga kali ketagihan, mereka ketagihan. Sebelum sampai di rumah dia bertanya, kapan kita berangkat lagi? Aduh, nah, iya, belum sampai rumah. Nah, itu dia. Dia nanya kapan lagi berangkat nih. Mereka bisa menikmati. Nah, itu enaknya camping. Iya. Bisa tidur di alam, menghirup udara segar. Oke. Nah, jadi selain dapur, di atas ada tenda juga nih berarti, Om ya? Di atas yang ini, yang seperti kemarin, ini tenda. Berapa kapasitas, Om? Kapasitas 4 orang. Oh, 4 orang. Nah, ini disebut dengan rooftop tent. Oh, rooftop tent. Nah, kalau kita sampai ke satu tempat, kita turunkan jangkar, nah, kita buka tenda untuk tempat kita istirahat kalau malam hari. Dan keuntungannya kalau RTT ini bebas banjir. Oh iya. Nah, kalau hujan badai. Bebas binatang liar. Nah, oh, lebih aman ya, lebih safety juga buat keluarga. Uniknya di RTT, walaupun ada teman yang lain biasanya pakai tenda jerami. Oh, tenda tanah. Iya. Coba boleh jelasin ini ada apa aja nih di belakang, Om? Ini kita persediaan untuk solar, karena solar. Kadang kita di atas gunung kalau suhunya ekstrim kita butuh. Oh, buat pemanas. Bikin api unggun gitu, Om ya? Iya. Butuh pemanas, mesin hidup. Takutnya kalau solar kita tidak mencukupi. Oh, bukan api unggun malah, tapi tetap di dalam Jeep, pemanasnya diaktifin gitu, Om ya? I see. Supaya hangat. Dan kotak ini, ini untuk peralatan, kunci-kunci, peralatan tenda dan lain sebagainya. Seling gitu. Ini kulinya apa nih, Om? Sama ini, tenda? Berupa tempat ruang ganti. Kalau dibuka di mall-mall tempat ruang ganti pakaian, ya hampir sama dengan itu. Ini bisa dibuka dan bentuknya sudah kotak, pakai sleting, kita di dalam bisa berganti pakaian. Oh, jadi nggak usah ribet-ribet ganti di dalam, di luar udah di luar ada. Kita sediakan. Oh, ada tirainya. Oke, Len. Kalau ini tas ini apa nih, Wisyo? Untuk kita camping, kita harus jaga kebersihan. Tas ini gunanya untuk tempat sampah. Oh. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sampah di tempat camping. Kita harus jaga kebersihan. Nah, benar tuh. Karena itu bagian daripada untuk melestarikan alam. Yes. Jadi sampah-sampah kita bawa pulang. Sampah bawa pulang. Benar-benar. Cakep nih, Om, berarti nih. Walaupun banyak makanan plastik sama sampah, nggak lupa dibawa pulang nih, Sabajib. Sampah harus kita bawa pulang. Oke lah. Kalau yang ini, Om? Nah, ini persediaan untuk gas masak. Oh, ini gasnya. Tabung. Kita masak mempergunakan gas, kita pakai gas. Oke. Nah, kalau ini ya udah tahu lah ya, kayak biasanya isinya air nih. Ini namanya long haul, tempat air. Di suatu tempat terkadang kita susah air, jadi kita bawa persediaan air itu. Dan satu long haul ini berisi 20 liter. Di kiri kanan kita pergunakan long haul, kita bawa persediaan air itu sampai 40 liter. Oh, hampir segalonan berarti, Om ya? Hampir segalon. Kurang lebih ya, kira-kira segitu ya. Kalau boleh lihat dalamnya nggak nih, Om? Oh, boleh. Coba, Om, kita lihat dalamnya nih, sahabat Jeep. Waduh, ini dalamnya. Kita buat darurat sebagai tempat tidur. Untuk tidur darurat. Nah, kalau dalamnya dan di bawah tempat tidur ini kita buat lagi kotak. Untuk tempat peralatan apa yang kita butuhkan? Apakah tenda, apa sleeping bag kayak gitu. Lain, ada sleeping bag dan lain sebagainya serta bekal-bekal yang lainnya. Di dalam kita sediakan tempat lemari pakaian. Dalam. Yang ini nih, Om. Yang bawah ini dapur, yang dapur. Kelihatan dari belakang. Yang tadi. Yang ini tempat pakaian. Oh, di atas. Iya, ini tempat baju-baju kebutuhan kita. Ini kita sebagai persediaan sepanjang perjalanan kita. Waduh, ini benar-benar rumah kedua sih ini mah udah lengkap. Paten. Nah, Sabajib,
Nih, jadi ini Om Yunis. Gokil, ini benar-benar rumah kedua berarti ini Om ya? Betul. Udah rumah kedua banget Om Jip. Tempat tidur ada, tempat buat makan, dapur ada, baju-baju juga ada. Jadi kemana-mana udah tinggal berangkat aja nih Om. Betul. Kalau mau ke pesta juga ada kondangan, kita dari sini juga berangkat. Oh, dari sini juga berangkat. Gokil. Waduh, keren. Wah, kayaknya kapan-kapan Pioneer Jeep harus ikut camping bareng ya. Om Yunus nih, bareng apa tadi Om? Camper van Indonesia. Oh, kita harus ikut nih kapan-kapan sama Jeep. Penasaran nyobain si Ijo nih. Bisa enggak dia bertahan selama 3 hari 4 hari di hutan? Pasti bisa. Gokil, gokil. Oke deh, sahabat Jeep. Jadi kayaknya gitu aja kita selesai nih Om Yunus. Thank you banget udah diajak keliling ngelihat isi dari mobilnya. Dan jangan lupa di follow juga nih Instagram sama Facebooknya Camper Van Indonesia. Dan sampai jumpa di video berikutnya sahabat Jeep. Dadah. Jangan lupa bahagia. Mantap, jangan lupa bahagia sahabat Jeep.